Oke. Sekarang kita masuk ke lorongnya langsung untuk mengamati hasil kreasi warga kita di lingkungan perusahaan Minimas Plantation di CHC Bebunga Perumahan Bebunga Estate. Ini yang pemilik taman kembang kertas. Dulu sampai tengah malam pun dia pergi minta saya punya kembang kertas, dia cungkil, dan inilah hasilnya di sini. Ini adalah asli putra Makassar yang merantau ke Kalimantan. Namanya Daeng Nirang. Udah berapa tahun di sini, Pak? 13 tahun. 13 tahun. Dan itu ibunya di atas. Ya, memiliki penampilan ala tentara wanita. Karena pas, karena bertepatan dengan penilaian Gapura Indah, Lorong Bersih, dan Rumah Sehat. Mudah-mudahan di lorong kita ini kita bisa mendapatkan penghargaan, apakah Lorong Bersih, Rumah Sehat, ataukah Gapura Indah. Cantik sekali. Baik, kita jalan lagi, guys. Inilah gang kita di sini. Dan ini adalah ada identitas di setiap depan rumah, yaitu nama. Kemudian di depannya ada ciri khas taman, walaupun sederhana tapi hampir memenuhi setiap depan rumah. Ini kediaman Nafas Sahri. Sungguh adem asri dan sejuk dipandang mata karena memiliki nilai-nilai estetika atau nilai keindahan. Dan memang ini adalah program perusahaan menjadikan lingkungan yang asri, lingkungan yang sehat, bersih, senantiasa disapu, disisihkan barang-barang yang tidak lagi berguna, kemudian selalu amal. Ada nama di setiap depan rumah. Ini. Jadi menjadikan rumah sebagai tempat rekreasi yang tidak membosankan untuk kita tinggal di rumah. Dan selanjutnya para tim penilai dari staff menuju ke gang Army. Inilah batas rumah gang Mbah Jambi, tetap penuh dengan bunga dan pohon coklat, nangka, dan kelapa. Ini tempat kosong. Siapa ya? Oi, kena mudano, ngapa meta jago rawa? Mai poli bedi, mai poli rawa. Weh, sebentar, anu apa lawannya itu? Iya. Weh, terusnya ninilin tuh. Ninilin tuh. Belakang. Ambil dia. Dia
bikin pohon itu. Sudah paling bagus sudah. Apa itu Pak? Lem. Oh, lem pipa Pak. Mau bikin apa? Oh, sudah. Tandon. Iya. Oh, tandon. Oh, yang dibagi kan ini. Saya kan sudah pasang, beli ini aja lagi kurang lah. Iya. Sudah lengkap, tinggal pasang ya. Sudah jadi. Oh, sudah. Kurang lagi ada satu T-nya. Oh. Siang. Nanti 2 hari lagi nih. Iya, enggak terasa besok dibilang tinggal 1 hari. Hari hanya mulai gregetan. Woi, di mana dapat lagi? Di mana dapat lagi? Mau ditimbung kah? Foto, Pak. Besar, Pak. Mau ditimbung. 2 kilo lebih. Weh. Kapan dapatnya kapan? Kemarin. Oh. Mamanya nelfon kemarin ngambil yang sekitar 7 ton.